Ini dia kesebelasan utama. Sambil kita melihat, ini dia formasi yang diturunkan oleh B. Saingan Liga Super Malaysia 2022 diteruskan bagi aksi perlawanan ketiga bagi perhitungan di antara. Baik, namun Rafael Vitor melakukan satu clearance yang kurang kemas. Mula kepada Norman Angkun. Clearance satu tandukan. Faul kata pengadil dituhkan sebentar tadi. Di peluang set piece untuk Sarawak United. Ada tolakan belakang Ahmad Karim Anwar ketika ini. Boris Cox semula. Iran Sarawak United pula untuk juga mengharapkan pemain-pemain Penang untuk melakukan pressing untuk menarik beberapa pemain ke kawasan pertahanan mereka. Setelah tackle keras yang beliau lakukan, namun akhirnya pengadil menyatakan kad kuning layak. Dengan yang ada Hilal Al-Helwi yang juga merupakan antara signing yang dilakukan ketika ini. Francis Kone menghantar ke sebelah sana. Keluar Hilal Al-Helwi. Yasak Boris Kok ketika ini. Ditutup ruang namun berjaya Hilal. Baik Berkari Anwar untuk mencuri semula bola di sebelah sana. Cucu ke tengah. Kita melihat kepada pasukan-pasukan lain yang nampak agak kuat juga. Perkara tersebut tidaklah mustahil. Perkara yang mungkin akan diperkatakan Satya Nadin kepada anak-anak buahnya pada separuh masa yang kasih yang pertama ini. Untuk kedua-dua pasukan, Zainuddin menolak ke tengah, cuba mendapatkan Enric. Masih Hilal Helwi. Kedua-dua pasukan ini kita jangkakan mungkin jaringan pembukaan boleh dilakukan oleh Penang kerana mereka nak peluang ini. Sarawak United untuk kedua-dua pasukan untuk mendapatkan jaringan pembukaan di separuh masa yang pertama. Satu lambungan terus sekarang. Risiko dulu yang akan berjaya mendapatkan jaringan. Sarawak United ketika ini. Boris Kopp ke tengah. Berasa saja ditanduk keluar Rontini. Boris Kopp menghantar ke hadapan. Captain untuk PKNS pada tahun 2016. Dan berjaya membawa PKNS. Mampukah dua pertukaran ini mencuri belakang? Tidak ada foul kata pengadil. Mana dia teruskan? Syami Izwan. Boris Kok belakang Casa Grande. Adi Dosan. Pendek mendapatkan Hendrik. Cross cuba. Lee Chang Hun dari jauh. Wow, terkena palang. Tindakan susulan. Ed Nyaman berjaya dihasilkan. Cukup-cukup baik. Menewaskan Katul Anwar. Tindakan susulan daripada Borilakan bola ke arah gawang yang sudah pun kosong. Cukup-cukup rancak. Yang akan dipamerkan oleh kedua-dua pasukan kerana kedudukan sekarang satu sama. Lang Boris Kok hadir di situ untuk mendapatkan jaringan. Ada faul kata pengadil. Mana dia penjaring gol penyamaan buat Sarawak United. Yang mungkin sekurang-kurangnya akan aksi daripada B. Satya Nadin.